Hai Lea, lagi datang dan nonton video gue, apa kabarnya? So, di video kali ini, kenalkan aku Revi Wahyu Sabrina dengan NIM akhir 014 dengan kelas Oceanografi A dengan kakak PJ Kak Atika. Jadi di video kali ini aku bakal jelasin. Gimana sih caranya interpolasi kriging, interpolasi IDW, spline, dan natural neighbor? Jadi, apa kan ketan ini ya di datanya apa bulannya ketentuan dari PJ-nya Kak Atika itu kan Januari di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023. Oke, jadi langsung aja kita langsung aja ke web curah hujannya buat ngedownloadin data si apa yang akan kita olah di ArcGIS 10.8. Oke, kita langsung aja nih scroll ke bawah, kita cari yang ini, diklik, dan di bagian ini nanti kita klik yang BIOS. Tapi mohon maaf ini agak lemot gitu. Nggak bohong. Ini kan data dari ini ya, Afrika dan lain-lain dari dunia lah. Kita ambil yang di Indonesia Monthly ini. Di BIOS. Kita klik aja. Wait. Aku kedapetan tadi Januari 2023 Kepulauan Bangka. Oke. Okay. Oh iya ya. Taskbar-nya kagak kelihatan. Dari tadi lagi. Nggak apa-apa lah. Abis ini ntar aku benerin nggak. Di scroll aja ya sampai kita nemu 2023. Data yang mau aku pakai. Nih. 2023 bulan Januari ya. Oke, klik aja. Kita bakal ngedownload si ini. Save aja di download. Ntar kayak kak, aku mau benerin ini taskbarnya biar muncul. Oke, udah nih di apa? Taskbarnya udah muncul ya. Buka yang di download tadi. Ini ya, tadi kan aku salah dengan data nih. Bentar, aku scroll deh biar nggak ini bingung. Ini sama ini tadi ya. Aku scroll. Ini tuh aku sendiri. Sama. Ini kita langsung aja di extract file-nya. So, more options. Ini extract file. Gitu ya. Lanjut aja nggak apa. Karena pengen di ini buatin bongkar interpolasi harus kursus ini. Nah, di kontrol terkena duit ke invoice. Sudah, kita masuk langsung aja buka ArcGIS-nya. Kita akan olah data tersebut. Nah, ini tadi yang salah nih. Kita lihat tadi salah dengan data H. Kita yang dilihat ini ya. Mari sih. Karena aku tadi buka ininya. Kukira dia ini udah 2023 dan ternyata isinya 2022. Oke, langsung aja. Ini tadi kita hapus dulu deh. Nah, kita add data. Abis itu cari yang tadi. Ada nggak ya di sini? Nggak ada tugas akhir dah. Konekin dulu deh. Nggak ada soalnya. Di download di bagian ini nih. Interpolasi ada nggak sih Brin? Oh ya kan dikonekin dulu ya. Nah ini kita langsung add aja. Nah ini kan benar nih 2023 Januari. Dah langsung aja. Di situ kita ke bagian Arcobook. Sini aku ini sih kasih dulu.
mana ya? Setelah ku sangat sedih, apa ini ya? Lama sih. Saya tak ingin sih. Aku tak tes laptop sih, yuk kak. Nah, Dasmi dan muncul. Kita langsung naikin muka bentar. Kita dapat kita ke mana sih itu? Ya, spesial di map algebra ke raster kalkulator. Ini itu kita masukin di set mode. Abis itu, kok gak muncul? Di set mode. Terus kita masukin itu kurang dari 0. Belum ya. Duh, salah dong. Harusnya dikasih output dulu. Gak bisa kah ini? Ya iya lagi udah proses aja dia. Aduh. Tangan nih kenapa sih? Keburu-buru banget ya. Se, yo. Aduh, aduh. Nah, gagal. Oke, ulangi lagi. Tadi di set 0 dulu. Habis itu masukin ini. Kurang dari 0. Ya toh. Outputnya apa? Print outputnya ke sini. Tadi mana? Buat lagi aja. Cara buat folder baru gimana? Nggak bisa kah? Ya wes nengkono wes si sopo iki mau SN apa ya tadi ya SN 2023 01 ya, sesuaiin deh sama iniannya ini tanggalnya ini. Oke, kalau udah langsung di set langsung aja di oke. Bisa nggak ya coba? Duh kok nggak bisa juga ya. Kayaknya karena dia keinginan apa kebanyakan enggak. Coba kita coba lagi, kita enggak ada kata menyerah. Set ya, set 0 toh iki kurang dari 0 lah outputmu kui rasa sing jeru-jeru folder ya dikawe wae ning joko lah wes kene iki wae SN 2023 01 di save lah langsung di oke. Apakah berhasil? Yo ora kena meneh. Sik guys, baleni meneh. Pak, baleni ngantek ping 12 yo ora apa-apa kok. Iki to. Bo output mi langsung wae. Yo wes nang kono lah iki mau wis tak jajal ora kena kok. Tapi ya kalian mulai setahun ya keliru kok 2023 01 sek toh wis langsung aja bu. Oke okay. Bisa ora ora iso tetepen ora iso lho bang iya gue lenang lah pisan gas ya jale apakah aku ternyata salah rumus gitu kan gak lucu anjing. Oke ini nol ininya wis nengnya SM 2023 01 fair. Duh, halah seri-seri rancis lagi. Sik, zo. Rasel. Kok anu-anunya mas Rasel sih? Aku ingin kok sik-sik gitu. Lai, zo. Kayaknya ini lho, print. Save. Tinggal di oke we raiso maning raiso maning sih yo kalian ngelok video tutorial kayak bener ya
Wow, kleru cah. Ini nih cah. Sek bro, sek iso. Iki nih bang. Itu reso di setel ya. Tiga tutorial tak. Jajale sengking. Oh, alah, kleru, cok, cok, set, cok, ini cok, gitu, kue salah, iki, labar kue, ngonbar koma, iki tombok, klik meneh, iki nih, oh, lah, cah gendeng, gak mungkin aku kayak ngopo, ngono loh, ngono, SN 2023-01 wes buat save ki dijamin bisa lah hilang raiku nah rak ono salah salah dewe ngalah ke wong ora ala yo se bari ke opo se yo lali ci wianjia hilang raiku nanti wis to se yo wis ngene iki beto yo terus baru ini nek meh to ubah jerit tiba-tiba cerah mak jereng ngono lho properties ganti se warnane ben ketok gimana ya simbologi. Ya. Dia. Saya. Hilang lah uraiku. Oke, jadi saat tab selanjutnya ke artbook lagi, kita ubah si data raster ini menjadi raster to point di mana di editing tools. Gimana ya? Lupa dikit. Geo apa sih? Oh, ini conversation from raster to point. Nah, ini di sini. Jadi semua itu yang ini SN kita. Nah, terus tinggal mau save titik 2023 dan dia kena ini suara ya entah tapi save oke okay. Hilang nih Gusti udah tiba-tiba cepet banget nah kalau udah nih tunggu bentar, tunggu tutor selesai aku nggak tunggu nanti selesai itu memang oke kan udah muncul nih si apa namanya siapa nih raster to point-nya ya ini kita uncheck list aja kan semuanya gini tuh itu semuanya eksplorasi si artbook-nya gitu aku expand mungkin nih sebenarnya kayak gini terus kalau udah jadi kayak gini nah udah yang ini di unchecklist aja kalau udah tuh sekarang kita ke ini pastiin buat formatnya ada titik-titiknya ke artbook lagi kita klik data management tools mana dia ini kita klik projection mana ini di klik yang bagian project kita pengen memproject data yang kita punya ke dalam titik khas
Wah, titik enggak. Jadi kita masukin ini error karena aja. ini koordinat yang kita punya tuh belum ada data. Terus Koordinat system is not. Ya, ini masih error data. Belum didapetin koordinatnya. Nah, jadi kita ubah aja di bagian ini. Jadi WGS 1984. Oke, udah di bagian ini outputnya. Oke, output. Diganti menjadi project titik 2023. Oke. Sik, mbak. Mesta kita save aja. No, di save. Baru ini. Ini apa ini? Akan di Kepulauan Bangka Belitung. Masukin di drive itu udah ada gambarnya. Kalian cek aja lokasi yang kalian dapet tuh udah di ada. Oke, ini kan nyari ini ya koordinatnya dulu di bagian Kepulauan Bangka Belitung tuh seil Kepulauan Bangka Belitung dari mana? Emang udah apa di sini? Iya. Mana di sini? Ya. Iya. Cari tahu di mana tepat presisi letak si Kepulauan Bangka Belitung itu. Nah, dia kan ini dan di sini nih tuh berada terusnya di pantat ayamnya tuh. Jadi aku mau ngapain ya? Ngeliat nih. Jadi di sini dia di bagian 48N. Kita pakai 48N, 48S. Kita kembali ke art map. Oke, sip, kiri, klik sip. Apakah ada atau tidak? N apa S ya? TM zone 49S. Kakak pakai 409S, satu pakai 48S. Di oke aja. Dah, kalau yang ini katanya nggak usah diotak-atik. Jadi langsung aja deh, kita langsung ke oke. Nah, naik Westock. Kalau udah, ini nunggu bentar ya. Ini dulu, X aja ya. X dulu. Sudah kelihatan X-nya nih. Ditunggu dulu sampai selesai itu project. Ini kan udah ya. Si titik ini tuh gak kelihatan signifikan di bagian ini. Terus aku juga mau nyari di bagian tadi kita add data dulu yang produk titik ini tadi di add. Tunggu bentar. Nah udah, coba deh lakukan observasi cek ya. Coba di bagian titik yang kita uncheck please. Kita zoom dulu ya. Nah, restore. Oke, ini kita langsung saja menambahin apa tuh namanya? Si data SHP-nya. Tapi bentar ya, mau mengubah koordinat ini jadi apa tadi? WGS
kali. UPN. Apaan sih? UGS. 1984. UPN juga. Apa kembali kah? Atau gimana ya? Nah. So, yang UGS 48. Dipakein ini semua. Oke. Okay. Langsung aja di oke. Hilang. Nah, hilang ya tinggal di zoom to layer. Wes to bar kuwi sing iki mbok tambahi karo di add data sing data SHP. Nih, data Indo District. Tuh. Kelihatan ya tuh. Ini coba di taruh di atas ini. Ini sih. Nah, itu. Se. Oh, ini. Enggak ya. Enggak bisa cok. Tolong. Duh. Siapa WA? Memindah dekat ini berarti harusnya ini ya ini enggak bisa sih bro. Masih berusaha. Action. Open a complete book. Dan berkui. Aing mau mencari Kepulauan Bangka Belitung. Define and replace Kepulauan. Stop. Enggak apa-apa. Enggak ada ya, Kak. Bangka belum selesai tadi. Aku udah rubuh sebelum. Belum sih, baru beberapa. Bangka Belitung. Ayo. Ada pun. Belum selesai. Ya. Maksudnya, Bangka Belitungnya sih tadi udah sekitaran situ lah. Ini Bangka Belitung. Oke. Nanti sekitar sinarnya itu. Oke, dah. UX aja.
Siapa yang kebanyakan? Aku gimana ya? Tolong ya, berikan. Masukin project di tiket, terus set value nya diganti ke clipboard. Di situ output raster nya ditaruh di file yang kita buat file khusus deh buat IDW, kita buat folder khusus buat IDW, terus di dalamnya ditulis IDW scroll bulan keberapa data kalian, terus underscore bulan keberapa data kalian. Kan kalau ini kan bulan ke satu ya, kino satu sama nim kalian, tiga nim terakhir. Kalau aku kan 066 terakhir. Jadi yang pertama tuh bulan, yang kedua itu nim, tiga nim terakhir itu di share. Bodo amat, udah terakhir-terakhir. IDW underscore berapa nih? Ini apa tadi? Tadi Januari NIM terakhir ya? Satu. Ini apa nol satu tadi kak? Oh, ini NIM yang pertama tuh ada NIM terakhir ya. Terus langsung aja set aja kan ada background ya, output cell size nya diganti 1000 ya, apa diganti 1000 sama aja jadi oke.
Ditanya aja. Udah, ini udah kelar. Sekarang kita ngelakuin ini gak usah di otak-atik. Kalau misalnya kamu pencet kayak gini, tinggal di enak lagi aja. Ini tapi udah. Draftnya kita sekarang harus titiknya tuh harus sama. Crazy. Jadi kalau bisa titiknya beda satu atau kurang satu itu bisa, nanti mempengaruhi hasil interpolasi. Ngebuat di sini kriging. Kriging ini agak dan ada semi variogram properties. Nah, ini bisa kalian ketik aja di sini, ada banyak banget ordinary kriging dan usual kriging. Skor 14. Save aja. Apa maksudnya, Kak? Oh, parameternya. Apa-apa? Tadi yang Kakak maksudnya apa tuh? Bentar ya. Sinyalnya agak jelek. Ma, buka aja deh. Buka dikit. Yes. Udah ada sinyalnya. Oke, wes skit ya. Oke, wes. Sabar, creaking-nya. Sui. Ini creaking-nya, wes. Tau. Spare queen, natural neighbor. Masukin aja. Ini apa mau? Natural neighbor. Natural neighbor. Masuk natural NN aja deh. Banyak kepanjangan. 01, 014. Di save aja. Disitu ini diganti 1000. Wes, di oke. Mak jreng. Podo kabeh rek. Ya wes luweh. Sing penting aku sendara kok. Oh, lah kan tinggal diganti warnanya ya. Si si mengkas apa? IDW kriging natural neighbor sama line. Wes toh 5 tok toh. Eh papat tok toh. Apa? Apa yang apa yang mereka nih kalau itu? Apa mereka nih de orang sewu apa? Supply. Supline 01014. Mau wow. Biar apa biarin. Wes rampung rakenmu. Kenapa tuh? Ya. Ya wes. Ya Allah, iki lho kalau video tutorial lemot banget. Lu hilang malah Hendre. Ya Allah, please tolong. Ayo cepat. Oke, biar kelihatan data curah hujannya ya, pemirsa. Kita checklist dulu, Pak. Spline. Spline. Ging, bodo amat. IDW, apalagi satunya ya? Kok hilang? Webon. Oh iya, NN. Webon, NN, anjing. Anjing, siapa? Ada suara aku, ada apa? Ada suara aku kan masuk. Surat. Suara gak apa-apa sih Mir, kita ubah biar kelihatan curah hujannya pemirsa.
Yang mana warnanya, kakak? Yang masih ya? Mana ya? Kenapa ya? Emang sih warnanya, cok? Kok nggak ada? Yang mana deh, mas? Warnanya? Ini nggak sih? Patah ini, cek. Iya. Ini apa sih? Yang gitu mbak, yang bener toh nenek tutor nih mau oh, bingung juga gue di yang oke guys di oke apa sih creaking ide. Ini juga yang di DW di klik kanan berhenti. Kalau udah kayak gini kalian pengen yang lebih sempurna itu ada lebih gede lebih megabyte ya. Jadi ada yang 3 yang 1 giga deh buat ini buat SMP Indonesia yang terbaru deh pengen aku masukin tapi kegedean agak boros kuota jadi tapi ini aja yang penting kelihatan bentuknya daerahnya dan lokasinya itu bisa di apa dipertanggungjawabkan dipertanggungjawabkan untuk lokasinya jadi lokasinya itu memang benar di KIP itu nggak di daerah lain validasi lokasi selanjutnya di begini aja nah kayak gini aja abis itu satu-satu file di export cek aja terus karena ini checklist Pietro aqui. Tapi emang di atasnya kok ya. Ya itulah. Pokoknya jangan salah nampak biar gak pakai. Nah nanti hasilnya kan masih belum maksimal. Masih jelek ya. Gimana caranya biar hasilnya maksimal kalian ringinya di kalian job to layer habis itu baru
emang harus banget segede gaban gini. Oke, jadi segitu dulu dari aku. Aku mau izin pamit undur diri karena sudah menyelesaikan modul 5 ini. 5 apa 4 ya? 4. Oh ya, 5. Lupa, nggak tahu, kebanyakan praktikum. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Oh ya, ini kan belum diekspor deh. Se. Kyo tak deloi carane nge-save. Wis kita tinggal to export ae. Export map. Map. Map kah saya diekspor? Heeh. Oke. Okay. Satu-satu kopi. Ya. Wes intine ngono kuwi, Mbak. Dadah, sampai jumpa. Ikan hiu makan tomat. Dadah penontonnya terhormat. Saya Revi Wai Sabrina dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya.